Hai, assalamualaikum, nama kau Ora and welcome back to my YouTube channel. So, last week aku baru je balik daripada cuti sekolah. Cuti sekolah aku ke KL lah. Ada macam-macam aktiviti, ada PBA, KL, ada itu je lah kot yang aku pergi. Lain-lain aktiviti aku tak buat apa, aku just pergi mall tengok saga burung. So far aku tak dapat lagi saga burung. So kepada korang yang dapatkan saga burung pada harga retail, yang ada ucapkan. So untuk video kali ni, aku nak bercerita pasal Blokis version siri nombor 2. Okay, siri nombor 1 kita kenali dia sebagai Rollout. So untuk siri nombor 2 ni, dia lebih kepada Galaxy version. So yang ni daripada Blokis, bukan daripada Buloke. So ini CKD version lah. Dia dijual di Isetan. Toys R Us tak bawa masuk lagi. So aku pun teracun tengok grup-grup game racun mainan apa hari ini. So aku terbelilah satu kotak terus lah. Sebenarnya yang ni untuk anak aku, ialah hadiah untuk diorang lah. So kalau tengok kat sini, apa yang ada kat sini, kita ada secret figure Grimlock, kita ada Grimlock Robot Mode, lepas tu kita ada Grimlock Alternate Mode, ada Cliff Jumper, ada Inferno, ada Grapple, ada Optimus Prime, yang ni IDW punya version. Dia lebih kurang macam Shattered Glass lah, lebih kurang. Lepas tu ada Starscream, ada Miss Master, ada Longhaul. So in between 2 ke 3 figure ni lah yang kemungkinan tak ada, sebab dalam ni ada 9 kotak sahaja. So bergantunglah apa yang korang akan dapat. Ada macam blind box punya daripada Blokis. Benda ni tengah hot sekarang, sebab aku dengar cerita memang agak ramai juga orang beli. Sempena 40 years Blokis Transformer. Blokis 40 years Transformers. So tanpa melengah masa lagi, jom kita buat nyah kotak. Terlebih dahulu kepada yang baru sampai kat channel YouTube ku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ini. Kita teruskan ke segmen seterusnya. So dalam segmen ulas mainan ni, aku akan timbang satu-satu. So at least korang dapat lah apa orang cakap, idea macam mana benda ni. Sebab biasa orang beli benda ni dia bawa penimbang. Kat sini aku ada penimbang, so aku akan timbang satu-satu dan kita tengok berdasarkan berat tu apakah figura yang kita akan dapat daripada Blokis ni. So jom kita nyah kotak terlebih dahulu. So kalau tengok kat sini, macam aku cakap tadi, dia ada 9 kotak. So aku akan ambil dari sini 1, 2, 3 sampai sini nombor 9. Kita akan labelkan dan kita tengok apa yang kita akan dapat. So korang boleh dapat idea, sebab kotak ni seal lagi, so dia ada assortment dia. Kemungkinan kalau korang benda baru buka kotak, mungkin korang boleh teka lah kat mana susunan figura-figura tu, sebab dia orang cakap ada similarities dekat situ. So jom kita tengok apa yang kita akan dapat. So kotak pertama kita ada daripada yang nombor 1 aku cakap tadi lah. Ni 89 gram, 87 gram. Kotak ketiga kita ada 85 gram. Kotak keempat kita ada 87 gram. Kotak kelima kita ada 86 gram. Kotak yang terakhir kita ada 89 gram. Untuk kotak nombor 5 ni, aku saja buat video special lah. Tengok apa kita akan dapat. Bawang cakap kalau kat center tu adalah secret figure kan. So kita tengok. So lepas aku dah unbox, dah pasang semua, proses tu hampir makan masa sejam jugalah kalau niat dibandingkan dengan aku punya. Dulu aku haul satu-satu-satu, and then kali ni aku beli satu box, penat jugalah. So dengan bantuan anak aku, benda ni anak aku yang nak kan. Untuk Blokis volume 2 ni, Galaxy version, dia datang dengan macam trading card lah. Kat belakang tu ada QR code, korang boleh scan. So ni aku susun ikut susunan dalam kotak tu. Aku dah label dah aku susun. Berat dia tu semua aku akan labelkan. And then kalau kau boleh tengok kat sini, first kita ada Longhaul. Longhaul ni yang macam dump truck yang besar tu, Gang Devastator. Tangan dia sebelah bentuk blaster macam ni. Memang aksesori dia yang tu je. So dia kau akan dapat tangan lebih lah, sebab setiap Blokis tu akan datang dengan tangan-tangan yang berbeza-beza. So in terms of mold dia, yang ni dia ada articulate, boleh tolak ke bawah ataupun tolak ke atas. So nak iconic memang letak macam tu lah. Dia punya mold dia different kalau nak dibandingkan dengan Devastator kita yang kedua. Ini adalah Mix Master. Dia datang dengan aksesori yang macam ni, aku tak tahu kenapa. So aku just pasang je lah kat tangan dia. Aku tak boleh nak recall bila mana dan bila masa je. Sebab belakang ni aku boleh tahu dia Mix Master sebab dia ada lori tong simen tu lah. Okay, dalam ni ada dua je lah Gang Devastator. Untuk box yang ketiga, korang ada Cliff Jumper.
So kalau tengok kat sini Cliff Jumper ni dia akan keluar lepas ni Mold Bumblebee pula yang warna kuning untuk volume 3. Ha, yang tu aku tengah cari sebab anak aku minta. So far aku hanya try satu je lah, Slug tu. Ha, Cliff Jumper ni biasa je, belakang pun ada tayar satu. So mold dia dia sharing dengan Bumblebee. So untuk Cliff Jumper ni dia datang dengan Energon Cube. Aku tak tahu sebab dia macam tak tahu nak pasang kat mana. Dia lubang macam tu. So itulah kelemahan blockies. Dia punya barang-barang dia tu tak tak complement each other. Dia tak boleh nak attach mana-mana. So untuk yang keempat kita ada Seekers. Ketua Seekers, Starscream. Sebab yang nombor satu aku dah complete. Tak perlu nak hurai banyak. Mold dia sama. Cuma yang memainkan peranan dia punya color variant dia lah. Untuk yang kelima kita ada Optimus Prime. Yang ni kuasa Shattered Glass. IDW version lah dia panggil. So dia datang dengan blaster je. Dia punya accessory. Mod yang sama. Cuma mata dia warna pink sikit. Okay, yang keenam. Yang menarik ya. Inilah dia. Secret Figure. Grimlock yang masih ada pakai benda tu kan. So untuk Secret Figure ni warna dia metallic. Seperti juga yang rollout nombor satu tu. Dia punya warna dia adalah metallic kalau nak dibandingkan dengan yang ni. Cuma aku rasa macam dia punya efek api ni agak buruk sikit lah. Dia punya tangan ni sebab aku pasang yang Grimlock. Yang satu lagi ni aku dapati dia punya apa cakap body dia. Dia guna mold yang sama juga sebenarnya. So dia orang bermain kat situ lah. Untuk yang Secret Figure ni dia datang dengan ikan. Yang mana ikan ni dia tak ada tempat nak pegang. Just kau boleh letak je lah dekat tangan Grimlock tu. Dan Energon Cube sama juga macam yang figure yang ketiga Cliff Jumper tu. Dia ada Energon Cube. Untuk yang nombor tujuh korang ada Grapple. Grapple ni dia datang dengan hoist kat belakang ni. Yang mana ada gimmick lah hoist ni. Lepas tu dia ada datang dengan blaster sebagai aksesori dia. And then yang ke-8 kita ada Inferno. Inferno sama juga. Dia truck bomber. So tu dia ada tangga kat belakang ni yang ada gimmick dia. Mold dia dia pakai yang sama dengan Grapple tu. Cuma dia tambah wing kat tepi ni. Dia attachkan dekat situ. And then dia punya tangan tu korang akan ada extra hand yang banyak lah. Sebab yang ni dia datang dengan dia punya apa yang cakap dia punya host dia tu. Host jenis hand tu tu. Okay. Yang ke-9 kita ada the one and only King Grimlock. So untuk King Grimlock ni untuk robot mode dia. Dia tak warna metallic lah macam Secret Figure tu. Tapi aku tak kisah sebab Secret Figure tu dah ada alternate mode. So yang ni ada robot mode. So memang cun lah. Aku rasa aku dah boleh tutup buku lah untuk Blockies Volume 2. So nak tengok pula. Adakah aku nak looking forward untuk volume 3 ataupun aku just hold macam tu je lepas aku dah dapat Bumblebee tu nanti. So disebabkan aku beli satu set mamak dekat event Blockies tu, dia berbaik hati lah. Sebenarnya dia buat benda ni, dia bagi satu Blockies kalau korang dapat selesaikan pasang Blockies tu dah bawah daripada 3 minit. So disebabkan aku beli satu set, dia pun bagilah aku satu Blockies free. Yang mana aku rasa aku tak dapat lagi Megatron. Out of satu set semua ni, Secret Figure pun aku dah dapat. Tapi Megatron aku tak dapat. Tapi aku try timbang 84. Hari tu aku timbang 85 lah. Lebih kurang. So kita timbang sekali lagi. Aku timbang dapat 84. Biasa orang cakap 84 ni adalah Megatron. So jom kita tengok betul atau tidak Megatron. So apa kata korang, adakah berbaloi atau tidak set Blockies volume 2 ni? Sila tinggalkan di ruangan komen. Kalau korang yang nak berminat dengan apa box set, aku try letaklah dekat link ada atau tidak. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.